Teman-teman, jumpa lagi dengan saya Gamer di Counter Strike Condition Zero. Kita akan bermain lagi. Wow, kenapa saya berbicara seperti orang yang galau ya? Jadi di sini kita akan lanjut saja play Counter Strike Condition Zero. Di sini ada profile saya Gamer, langsung saja resume select profile dan expert mission tentunya. Di sini kita akan masuk ke misi selanjutnya, itu downed, dimana kita harus membunuh 18 musuh, 5 diantara menggunakan kelar dan 5,56 mas rescue sostes. Wow, kita harus memasang seluruh tawanan. Pada misi sebelumnya itu Aztec, kita melihat 8 juga, namun wow, ada pergantian satu, yaitu Jackal diganti oleh Spider. Spider adalah seorang yang suka memelihara laba-laba, dan dia juga seorang yang mempunyai rumah dari sarang laba-laba. Wow, bisanya begitu. Lanjut saja saya melihat. Di sini teman-teman saya itu Larry Cole, Barnier, Birstil. Jadi saya akan mengganti seorang Barney. Saya akan mengganti Barney dengan Duke. Dan siapa lagi satunya tadi? Steel. Masih ada 3 di sini. Jadi saya akan mengganti dan menggunakan. Saya pusing. Siapa? Teman baik saya, Maverick. Langsung saja Star Match, teman-teman. Akankah kita mampu di misi kali ini? Kita lihat saja, teman-teman. Langsung saja kita Star Match. Beli auto buy. Kevlar dan helmet. Wow, sudah terbeli ternyata. Small ground. Kalau kita mampu, kita gunakan senjata sini. Mati dia. Oke, memang bukan. Tapi kalian mengapa pergi di luar, meninggalkan penduduk sendiri? Aku takut. Ternyata ada musuh sini dan saya mengganti tadi menggunakan granat. Itu adalah kesempatan. Wow, mati dan mati juga. Itu adalah kematian yang bersamaan tadi. Kita lihat Panther. Panther di pada air plane, yaitu pesawat. Panther bingung. Panther bingung. Apa yang akan Panther lakukan? Kita lihat dia maju mundur cantik. Wow, dia mengambil senjata ternyata yang menggunakan peredamnya itu Maverick. Panther lompat. Tempat dia. Panther maju. Panther balik belakang. Panther hati-hati. Panther kita lihat. Dia wow, dia berhasil membunuh teman saya. Panther berhasil. Wow, ternyata Steel melewat di sini. Kita lihat Steel. Dia dijaga oleh Cutter di sini. Wow, Cutter juga kebingungan. Oke, tidak tahu dia akan pergi kemana. Kita lihat Steel akan biar berhasil membasakan seluruh kawanan. Wow, salah satu orang hostess ketinggalan, jadi dia harus kembali untuk memanggil. Akan tadi bertemu Cutter atau Hunter. Hunter, dia menggunakan CV47. Ternyata ada musuh di sana. Dia berhasil memang hostess kembali. Polisi peluru. Cutter di sini masih kebingungan. Cutter menunggu di sini. Steel. Wow, apa yang terjadi pada tawanan di sana membuat saya jengkel. Waduh, hostessnya bodoh. Namun kita lihat Steel juga sudah mulai jengkel. Namun dia kembali untuk manggil. Hello. Kamu tadi sudah dipanggil. Begitu kata Steel. Okay, kenapa kamu tidak ikut? Hah, dia mulai error. Oh, dia tersangkut pada sebatang kursi. Lihat dia lompat-lompat. Dia seperti, wow, dia menghilang. Ternyata tawanan ini adalah seorang setan. Dia menghilang di tempat awal. Sangat-sangat tidak masuk akal.
di sini. Let's go. Oh, ada data teroris tadi dalam komputer. Kita lihat skill dengan life point 33 akan kali berhasil menyelamatkan. Kita lihat skill belokannya. Skill masih skill, dia belok kanan ke bawah, dia masih diikuti oleh hostet atau kawanan. Skill dia naik ke atas dan akankah dilihat, akankah wah dia mati. Oh, rupanya sangat hebat tadi musuh. Wow, saya hanya memburu satu musuh tadi, semalam kematian tadi. Sangat sangat hebat saya, ada yang bisa menyerang. Let's win here. Let's win berani. Dia silang. Oke, kita pergi. Seberas menjurunya tadi. Dua lagi. Oke teman-teman, kita berasumnya bersembunyi tiarap. Wow, bukan tiarap, jongkok ternyata. Seperti saya, kita mau over here. Mau apa ya B pertamanya? Oke. Okay. Oh, ada kereta. Lompat di kereta. Wow. Ada kereta jalan. Saya akan manggil. Saya akan mencari di mana letak satu musuh itu. Aduh, mati. Saya salah menembak. Saya menembak sebelahnya. Kita lihat Haina di sini rupanya. Haina mulai berjalan. Akankah Haina terbunuh? Haina bersembunyi. Haina mati. Hey, dua musuh lagi yang akan saya bunuh. Sangat sangat hebat ternyata teman-teman saya. Revive saja. Kita harus menunjukkan kesabaran sini. Kita berlari. Saya kembali teman-teman saya seperti tadi. Dan saya akan menunggu di atas apakah musuh datang di sini. Ternyata benar ada satu musuh di sana. Wow, pantas saja mereka cepat mati karena mereka granat diri sendiri. Ah, saya tidak bisa masuk tadi. Lanjut aja teman-teman. Aku sering lihat musuh di sini. Ternyata musuh di sana tadi. Masih menembak. Saya membebaskan. Saya membunuh satu. Saya tunduk di bawah kereta api. Lubang di bawah teman-teman. Saya membebaskan satu orang. Wow, saya kira tadi musuh, ternyata dia adalah tema. Menunggu saya. Maverick maju dia. Maverick, 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 Maverick. Wow, dia berhasil. Satu musuh lagi dan kita akan menangkan pertarungan kali. Cepat ikut semua. Saya akan main teman saya. Menunggu semua ikut saya. Pertarungan musuh di air cleansing. Hosted, oke, semua lengkap. Kita maju untuk membebaskan hosted. Akankah kita berhasil? Ini sekali. Oke, maju teman-teman. Ada spider di sana. Buangkan dia. Saya berhasil membunuh dia dan misi saya mengalahkan Clarion sudah selesai. Jadi saya continue. Jadi saya akan membeli ini. Senjata yang selama ini sudah saya rindukan. Saya akan beli flashbang. Mungkin teman-teman tekniknya sini kita mau bertahan. Cuma ini akan ini. Save 5.
itu aku yang manggil kemarin. Jadi saya akan begini-begini saja. Ini menunggu musuh datang. Ada yang bom di belakang. Saya akan mencari musuh dengan cara begini. Ini adalah cara mudah untuk melakukan musuh. Cara mudah untuk melakukan musuh. Saya akan membebaskan tawanan. Kemudian di sini ada musuh, teman-teman, maju di sini. Mati dia. Saya berhasil menipunya. Awas, awas, nanti saya maju pertama kali. Help me. Oke. Saya akan membebaskan seluruh tawanan. Jadi saya akan datang di sini. Kasihan dia, dia takut, dia mundur dengan kecepatan tinggi. Dia mundur dengan kecepatan tinggi. Saya bunuh satu. Banyak musuh di sini. Maju, maju, maju. Wow. Mati dia, tinggal satu sini. Saya berhasil menipu mereka. Wow, tinggal seorang. Mati saya. Sangat hebat dia. Dia berhasil menghindar. Oke. Seperti kali tadi. Saya akan menggunakan teknik dulu. Oke. Ikut-ikut teman. Siapa yang menolak? Siapa yang menolak? Satu orang. Satu orang lagi. Masih membebaskan. Menang kita. Membebaskan dulu supaya dapat uang. Nyata cara saya benar-benar ampuh. Manggil teman saya lagi. Dengan kecepatan tinggi saya berlari. Ternyata yang menolak panggilan saya adalah Matrix. Teman saya, akankah dia bisa membunuhnya? Aduh, isi peluru tadi di belakang. Bodoh sekali siapa. Dia tidak melihat musuh di belakang. Dua musuh lagi, yaitu Haina dan Wolfhound. Haina adalah seorang dubuk. Dia adalah musuh utama kelompok singa betina. Dan Wolfhound adalah seorang serigala yang sangat sulit ditebak. Kita lihat Maverick di sini berjalan-jalan. Lihat misi kita, 9 misi lagi. Wow, Haina telah berhasil dibunuh dan tersisa Wolfhound di sini. Olaf kebingungan. Dia bersembunyi di belakang CPU komputer. Dia berhasil menembak Cole. Apa yang dia perbuat di sini? Ternyata kakinya masuk di antara papan dan pantatnya juga. Cole maju. Sudah malas dia menunggu lama. Cole, lihat Cole. Boleh berputar dia sangat jauh rupanya. Maverick juga sudah mulai kebingungan. Dia lebih suka mandi di air terjun. Boleh masih berlari. Boleh mengapa dia pusing dua orang ini? Sangat bingung juga saya melihatnya. Boleh di sana. Akankah dia bertemu dengan Wolfhound sana? Tembak Wolfhound. Benar sekali, dia menembak dengan sangat hebat sehingga
Lawanan pun mati. Lihat, saya akan menggunakan cara lain lagi. Okay, let's go. Affirmative, roger. Ikuti saya, teman-teman. Banyak musuh biasa saya dapat. Biasa saya mendapatkan banyak musuh di sini. Saya mengajak teman-teman saya. Kita akan pergi ulang tahun. Ulang tahun yang keberapa? Pistol ternyata. Itu adalah lawan utama saya tadi. Ini ada musuh. Wow, ada musuh juga di belakang. Wow, ada musuh di sana jauh. Saya tidak melihatnya tadi. Mulai. Mati dia. Dua orang. Maverick bersembunyi dia. Duh. My life point 66. Wow, di sini banyak sekali komputer dan CPU-nya ya. Di sana ada peta, enggak tahu peta apa itu. Itu sepertinya peta harta karun atau peta tempat pembuangan terakhir ya, TPA. Oke. Lanjut saja. Steel dan wow, ternyata di sini ada seorang yang suka mengoleksi burung gagak. Dia adalah Crow. Begitu bunyinya biasa. Itu adalah bunyi dari burung gagak. Wow. Dia berhasil membunuh dan Duke berhasil membunuh. Oke, saya tetap menggunakan senjata dalam saya dan teknik saya. Ini adalah teknik bertahan, teman-teman. Jadi teman-teman juga ingin melihat teknik terbaik, teknik begini. Oke teman-teman, lanjut. Tak ada musuh. Saya akan beritahu. Wah, dia granat sembarang tadi sehingga mengenai saya. Saya akan lepaskan satu musuh. Wow. Empat. Wow. Oke. Lepaskan dua tawanan. Dua lagi. Saya telah membebaskan seluruh tawanan. Teman-teman ikut saya, apa yang kalian buat? Kenapa negatif? Saya tahu siapa yang menjawab negatif. Jawab negatif adalah seorang mati. Mengapa tawanan tersisa di belakang sana? Apa yang dia perbuat di sana? Cepat. Sudah masuk ke intinya. Oke, maju. Ada banyak musuh di sana. Mana? Mengapa tawanan belum bebas semua tadi? Saya bingung. 7 musuh lagi yang belum saya bunuh. Saya akan beli senjata. Dan saya akan memanggil teman saya semua. Apa lagi dengan mereka di sana? Wow! Mengapa mereka tidak kembali dengan cepat? Tinggal 3 teman. Tinggal 7 musuh. 6 musuh lagi. Kita lihat Cole. Cole berhasil membunuh. Nice shot ternyata. Itu adalah tembakan yang hebat. Tembakan yang manis. Akan ada Cole mendapatkan musuh lagi. Mundur. Cole kebingungan. Kebingungan dia. Dia tersangkut di antara tiang rumah. Cole masih lalu dan menembak di sana. Berhasil Cole dengan machine gunnya atau M249. Wow, tersisa 3 musuh lagi. Apakah dia berhasil? Wow, bukan 3 musuh, ternyata 4.
Help me! Kita lihat saja. Okay, I'll follow you. Apakah kolaborasi kali ini? Apakah kolaborasi? Ternyata tidak. Dia berhasil dikalahkan. Saya akan tetap menggunakan cara saya itu. Menggunakan tactical shield. Namun jika kita menggunakan ini, kita harus bermain sabar. Karena teman-teman kita lambat datang, jadi kita tunggu-tunggu saja dulu. Mati dia. Lihat itu adalah teknik baru teman yang membunuh. Hey, jadi saya santai saja dan teman saya yang membunuh. Oke, kita maju. Wah, ada di belakang. Mengapa teman-teman saya tidak mengikuti saya tadi? Sepertinya saya harus menggunakan senjata Maverick. Kita akan coba Maverick, senjata andalan kita di sini. Kita akan menggunakan semua kurangnya. Oke, langsung saja. Kita akan menunggu musuh di sini. Siapa yang buang granat sembarangan? Sisa enam musuh sih. Hey! Lima musuh lagi. Tak ada musuh sih. Oke, lanjut lagi. Sabar ternyata. Buang. Oke, sabar. Kita membahaskan tawanan sini. Mengapa tawanan lambat sekali bergerak? Apa yang dibuat olehnya? Saya menembak tadi. Kita sudah menembaknya, baru dia sadar. Ternyata ini tekniknya. Oke, maju teman-teman. Tersisa dua musuh lagi. Tersisa dua musuh. Kita akan kasih menang di round kali ini. Mana teman-teman saya? Saya naik ke atas dan turun. Saya akan buang granat asap di sini. Kita menang. 6 musuh lagi akan saya bunuh. Kevlar dan Hemi. Oke, teman-teman ikuti aku. Saya berhasil headshot. Oke,
Oh, ternyata itu ada granat asap. Tinggal 3 musuh lagi. Saya akan bersembunyi sini. Hey! Bebaskan seluruh tawanan kita. Lagi yaitu Crank di sini yang menggunakan shotgun auto. Kita dia berdapatan dengan college ini. Crank sih. Wow, 5 musuh lagi yang akan saya bebaskan. 5 bebaskan. Ya memang bebaskan dari permainan yaitu mati. Colin mulai menari-menari, dia tidak jelas maju mundur, tidak jelas. Oke, maju. Still ada seorang penimbang besi dan baja. Kita lihat Cole di depan. Cole. Wow. Menang kita. Oh, thank you. Oke, lanjut ke misi selanjutnya. Beli auto baru saja, kita memasang suara peredam. Kenapa ribai? Oh, auto buy salah tadi. Sebenarnya yang harus kita beli adalah ada musuh kan? No sir. Mana musuh tadi? Cepat sekali berlari. Tak ada musuh di sini. Di sini kali? Atau di sini kali? Ternyata dia ada di sana. Saya berhasil headshot tadi satu orang. Ternyata dia di sebelah. Bebaskan satu musuh lagi. Mati, saya mati dan dia juga mati. 4 musuh lagi. Kita membebaskan seluruh tawanan. Mari teman-teman saya. Mengapa ada yang tidak mau mengikuti perintah? Oh, banyak sekali bawah. Lagi. Semua musuh setelah saya selesaikan, tinggal membebaskan tawanan di sini. Wow, saya kira tadi musuh hampir saya tembak kepalanya. Tersisa banyak musuh kali ini. Dan kita hanya tersisa 2 orang. Oke, lanjut saja. Kita menang di pertarungan kali ini. Bersembunyi saya di belakang gerobak. Hey! Tak ada orang dalam. Over.
satu orang lagi. Oke, kita lewat di belakang. Cepat para tawanan. Cepat. Cepat para tawanan. Wow, tinggal tersisa smoke granat di sini. Ini akan menyelamatkan kita dari musuh nanti. Iya, teman-teman, saya akan menggunakan smoke granat di sini. Teman-teman, terima kasih bagi yang telah menyaksikan walaupun sangat lama saya bermain di sini, namun kita belum berhasil menyelesaikan. Teman-teman, saya mengucapkan terima kasih sudah mendalami dari lubuk hati yang terdalam. Dalam apanya? Kira sumur. Oke, lanjut saja teman-teman. Sini saya mengajak kita untuk subscribe di channel saya itu Gamer. Dan bagi yang telah menyaksikan, terima kasih. Oke teman-teman, see you in the next mission. Atau jumpa lagi di misi selanjutnya. Terima kasih.